T17. Misi kali ini rumah sakit zombie. Nah, adik-adik, kakak-kakak, untuk mendapatkan item pertama ini, kita cukup buka laci ini ya. Kita buka lacinya, kita klik. Selanjutnya, item tulang. Nah, ini ada di zombie adik-adik, kakak-kakak. Kita suntik zombinya supaya tulangnya terlepas. Kita buka gemboknya. Kita ambil kuncinya di sini. Kita ambil, kita buka ya. Kita suntikan. Nah, jika sudah terlepas, kita klik. Selanjutnya angka 9. Nah, ini angka 9 adik-adik, kakak-kakak, kita klik. Selanjutnya surat. Nah, surat ada di sini adik-adik, kakak-kakak. Kemudian badut adik-adik, kakak-kakak, boneka badut ya. Nah, ini di sini adanya. Kita pecahkan ya, kita pecahkan sandinya nih. Nah, kita putar. Kita putar ya. Nah, seperti ini posisinya, seperti ini adik-adik, kakak-kakak. Nah, setelah posisinya seperti ini, sekarang yang tengah. Kita putar perlahan sampai pas dan kemudian menyala adik-adik, kakak-kakak. Putar perlahan ya. Nah, ini adik-adik, kakak-kakak, tinggal kita klik. Selanjutnya item kursor atau tanda panah. Kita pecahkan password adik-adik, kakak-kakak. Ini yang pertama 2 ya. Kemudian 9. Lalu 4. Nah, sekarang kita hidupkan yang ini adik-adik, kakak-kakak sekalian ya. Nanti ini akan dibuka. Nah, jadi kita on-kan. Kita klik saja on. Boleh yang bawah juga kita hidupkan sekalian. Lalu kita klik kursornya adik-adik, kakak-kakak. Nah, selanjutnya item bunga matahari. Nah, item bunga matahari adanya ya, di sini adik-adik, kakak-kakak, di jendela. Jadi kita buka ya, menggunakan 2 jari adik-adik, kakak-kakak. Kita buka ke atas ya. Ini kita klik. Nah, item terakhir itu bantal adik-adik, kakak-kakak, ada di sini. Nah, caranya kita ambil pernya ini adik-adik, kakak-kakak. Kita taruh di sini supaya zombinya terlempar. Kita klik. Stage 17 berhasil.